aku bersalah. Ramba betul, itu adalah beracun. Aku telah melanggar. Aduh, sakit. Seandainya aku mengikuti nasihat teman-temanku, aku tidak akan celaka. Aduh, aku sombong. Seandainya aku mengikuti nasihat Burhan, aku tidak akan binasa. Oh, tolong. Oh, Rara, seandainya kau ada di sini, kau bisa menolong aku. Aduh. Aku telah bersalah. Aku salah. Tiba-tiba ada yang memanggil Simu. Suara siapa itu? Ah, tidak mungkin ada orang di tempat seperti ini. Ada yang melangkah mendekatiku. Hei, Pamba, kau adalah putra mahkota. Kenapa kau di sini? Aku melanggar perintah Baginda Ramba. Kau mau bawa kemana aku? Aku mau menolong kau. Kau hanya bisa disembuhkan dengan rumput ajaib. Hah, ada Pamba hendak menolongnya. Rasakan akibatnya nanti. Jalan menuju tempat rumput ajaib harus melalui sungai. Di sana ada musuh Ramba, yaitu si buaya si Bubu. Minggir Bubu, aku harus melewati sungai ini. Tidak bisa, engkau harus melalui aku. Oke, maka terjadilah pertempuran antara Pamba dan Bubu dan pasukannya. Pamba berhasil mengalahkan Bubu dan pasukan buaya. Pamba membawa Simu. Tapi tiba-tiba, Latu bersama dengan pasukan serigala menghalangnya. Ayo Pamba, hadapi pasukan serigala. Tapi pasukan serigala pun berhasil dikalahkan oleh Pamba. Walaupun begitu banyak luka dialami Pamba, tapi dia berhasil menghalau semua pasukan serigala. Akhirnya tibalah mereka di kaki Gunung Mahameru, di mana terdapat rumput ajaib di puncaknya. Ini gunung yang sangat tinggi. Aku sudah letih, kata Pamba. Simu katakan, sudahlah Pamba. Pamba katakan, tidak. Aku harus menolong kau, apapun harganya. Pamba, mengapa engkau baik padaku? Aku harus menolongmu. Dengan sigap, Pamba melompati bukit demi bukit dan menghadapi semak duri yang begitu tajam. Ya, aku harus ke sana. Aku harus melewatinya mendapatkan rumput ajaib. Ini semua demi Simu supaya dia bisa selamat. Aku harus dapatkan itu rumput ajaib. Aku harus terus. Akhirnya Pamba menjumpai rumput ajaib yang sudah dinanti-nantikan itu. Itulah obat untuk Simu. Tiba-tiba Uun membuat api untuk membakar Pamba yang terkepung di dalam semak duri. Ah, itu api. Pamba tidak putus asa, dia terus melewati api. Walaupun sakit dan darah keluar, tapi dia ingat dia harus menyelamatkan Simu. Api semakin besar, membakar sebagian besar tubuhnya. Dia gigit rumput ajaib, dia harus selamatkan itu rumput ajaib. Dan tiba-tiba dia melihat Burhan, dia teriak, Burhan, bawa ini rumput ajaib, selamatkan Simu. Tapi bagaimana dengan Baginda? Biarkan saya, cepat pergi. Simu harus diselamatkan. Tapi bagaimana dengan kau, Baduka Pamba? Biarkan saya. Pamba!
Burhan tidak bisa percaya bahwa Pangeran Pamba yang begitu baik telah mati terbakar demi menyelamatkan Simu. Simu mendengar api berkobar di bukit dan dia kaget terkejut mendengar berita dari Burhan bahwa Pamba harus mati. Seperti Pamba, demikian pula Yesus. Dia telah merelakan dirinya untuk disiksa, bahkan mati di kayu salib, demi kita semua, demi engkau dan aku bisa diselamatkan. Seperti Pamba mengorbankan dirinya supaya Simu hidup, demikian pula Yesus mengorbankan dirinya supaya kita hidup. Kita dia menderita karena kita yang disalibkan agar kita ya.